Mitsubishi Pajero Sport adalah salah satu SUV primadona di pasar Indonesia. Akhirnya mendapatkan pembaruan di tahun ini setelah lama tidak merefresh tampilannya. Sudah beberapa kali mendapatkan penyegaran. Sudah selayaknya Mitsubishi menghadirkan generasi anyar dari Pajero Sport. All New Pajero Sport generasi terbaru dikabarkan siap hadir tahun depan dengan membawa konsep desain dari GT PHEV. Apakah mungkin? GT PHEV sendiri merupakan kepanjangan dari Ground Tourer Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Ya, jadi GT-nya itu singkatan dari Ground Tourer. Karakter SUV ini pun tidak jauh dari Pajero Sport. Mitsubishi GT PHEV konsep ini merupakan crossover SUV generasi high-end yang dirancang mampu melewati berbagai kondisi jalan dengan nyaman. Lalu bagaimana spesifikasi dari basis desain All New Mitsubishi Pajero Sport 2025 nanti? Berikut reviewnya dari kami. Halo semuanya, selamat datang di channel Oblitz. Pabrikan Mitsubishi keluarkan mobil terbaru yang dikabarkan akan mengalami perombakan, salah satunya mobil Pajero tahun 2023. Meskipun belum resmi, banyak laporan memperkirakan itu merupakan edisi terakhir. Di sisi lain, banyak yang berspekulasi kemungkinan bahwa Pajero generasi berikutnya akan menyertakan powertrain hybrid. Mitsubishi akan meluncurkan edisi final dalam beberapa bulan mendatang, di mana versi ini dalam perjalanan ke Australia dan mungkin juga ke belahan dunia. Meskipun demikian, mobil ini hanya 800 unit saja yang akan dijual. Kabarnya desain New Pajero 2023 akan didesain ulang. Segala sesuatu tentang All New Pajero Sport hanyalah spekulasi. Mobil ini akan mengalami perombakan yang tampak dari segi visual dan interiornya yang semakin mewah, dengan bentuk kokoh dan gagah yang tetap seperti dulunya. Penambahan meliputi juga bagian cup-nya yang lebih jelas. Fitur-fitur juga dibekali dengan fitur mobil canggih sehingga mampu untuk bersaing dan terkesan berteknologi terkini. Fitur itu berupa sistem entertainment, keselamatan, dan fitur mobil lainnya. Informasi tambahan akan diberikan oleh pabrikan dalam beberapa minggu mendatang. Mitsubishi Pajero Sport 2023 generasi berikutnya akan memiliki powertrain hybrid. Sayangnya model generasi terbaru belum nampak. Tetapi kita harus menunggu informasi lebih lanjut yang resmi dari pabrikan Mitsubishi. Lalu bagaimana menurut pendapat Anda mengenai dari All New Mitsubishi Pajero Sport Hybrid 2023 ini? Apakah Anda berminat untuk meminangnya jika sudah meluncur nanti? Mohon sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami, serta follow sosial media kami. Terima kasih telah menonton.